يا لغتي عربية إن الدين عند الله الإسلام. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah menegaskan dalam ayat-ayat yang jelas dan tegas ini, bahwa satu-satunya agama yang sah, yang diakui, yang akan diterima oleh Allah adalah Islam. Selain itu, tidak diterima. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 132, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam." Jadi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan seluruh Nabi tidak pernah membawa suatu agama atau menyampaikan suatu agama selain agama Islam. Kemudian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik orang Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, niscaya dia termasuk penghuni neraka." Jadi Allah SWT nanti di akhirat tidak menerima agama dari seorang manusia, baik manusia yang terdahulu ataupun yang akan datang belakangan, selain agama Islam.